Viral penampakan sosok hitam di rumah kosong Jalan Gatot Subroto, netizen tebak-tebakan, setan bentuknya gak sesolid itu. Viral penampakan sosok hitam misterius di rumah kosong Jalan Gatot Subroto. Netizen pun berdebat dengan menduga sosok itu adalah hantu atau setan. Dalam video yang disebarkan akun @memomedsos terlihat ada beberapa video penampakan sosok hitam. Dalam video pertama terlihat sosok hitam itu ada di lantai 2 rumah besar. Terlihat sosok itu berbentuk seperti manusia tengah membungkuk. Lalu di video kedua ada sosok lain yang tampak berbaju putih dan berambut panjang. Sosok berbaju putih itu seperti berdiri di jendela. Dalam narasi medsos itu dituliskan kejadian itu di Samarinda, Kalimantan Timur. Di video selanjutnya, kerumunan orang sudah ada di depan rumah yang tertutup itu. Mereka penasaran dengan penampakan itu. Mereka penasaran dan menghidupkan lampu di lantai 2. Namun begitu dilihat tidak ada sosok tersebut. Netizen memberikan komentarnya. Hanya di Indonesia orang melihat hantu bukan kabur, malah didatengin dan direkam. Bisa-bisa upload duluan, tulis seorang warganet. Selama dia tidak tiba-tiba terbang berarti orang ngeprank, kata seorang warganet. Bukan setan itu, setan bentuknya gak sesolid itu, komentar seorang warganet. Gak ada harga dirinya setan di Indonesia, komentar warganet lainnya.